Maka yang baiknya bahawa mendirikan bagi mereka itu safir, yang ini rasul, dan dibuatkan dalam mu'jizat, maka mengikut baginya sekalian. Jadi sepatutnya Allah Ta'ala mesti utuskan rasul supaya tidak bergaduh, supaya tidak menganiayai. Jadi itu dalil akal itu. Salah tak? Faham aku salah. Dan khilaf berbeza juga pendapat bagi kaum Barahimah, Brahmin-Brahmin. Barahimah itu Brahmin lah. Kita Hindu kan. Dan mereka itu satu ta'ifah, satu kumpulan kufar, kafir, daripada Hindi, daripada Hindu kan, agama Hindu. Dan adalah mereka itu segala sahabat Brahman, seperti barang yang tersebut di dalam syarah maqasid, yang dinamakan kita syarah maqasid. Mengikut oleh mereka itu akan barang yang mengelokkan akan dia oleh akal, iaitu mengikut syarah. Apa yang elok bagi akal diikut, apa yang apa nama ni elok bagi syarak dia tak ikut. Sedangkan akal tu kita alasan jemaah menggunakan akal, berpandukan syarak, berpandukan syariat. Maka mengaji oleh mereka itu menyembelih binatang. Jadi bila ikut akal, mereka tak suka sembelih binatang. Kenapa? Kerana barang yang safir tetap padanya daripada menyakiti. Sebab pada mereka itu menyakiti binatang. Sedangkan kita orang Islam, dalil kita menyembelih binatang itu apa nama ni, paling cepat matinya binatang itu mati dengan cepat. Kurang sakitnya berbanding cara mati yang lain, dibukul, kejutan elektrik dan sebagainya. Ada pula apa, cara mematikan dengan pingsankan dulu, pingsankan barulah dibunuh. Memang tak rasa, tapi darahnya pula tak keluar. Darahnya tu tak keluar, tersimpan dalam badan. Bila disembelih, darahnya pancut keluar. Habis. Banyak darahnya keluar, itu dagingnya bersih. Lebih bersih daripada yang darahnya tak keluar dalam badan. Dan mengaji oleh mereka itu akan sembahyang. Kaum Barahimah kafir ini mengaji ke sembahyang. Kenapa? Kerana barang yang sabit tetap padanya menghantarkan buku pada bumi, yang ia lebih mulia daripada segala anggota. Dan mengangkatkan punggung. Sebab jadi dia mengaji perbuatan sembahyang orang Islam. Kenapa? Sebab muka tu diletak kat bumi. Muka tu anggota paling mulia, diletak kat bumi. Punggung lebih tinggi daripada bumi. Sedangkan kita sujud tu letakkan dahi kita pada tanah, punggung lebih tinggi daripada dahi kita, menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Lagi, dan mengharuskan berzina, tak apa. Dan wati mahrim, berapa nama sumbang mahram. Kalau kita kata sumbang mahram, wati tu bersetubuh, mahrim tu mahram lah, orang yang haram berkah ni. Dia mengharuskan aku. Dan berkata mereka itu dengan istihalah bangkit rasul. Mustahil bangkit rasul. Demikianlah menakal menulis oleh Sanusi, Imam Sanusi, daripada berita itu. Baik. Ini perbezaanlah antara Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran sesat Mu'tazilah dan ajaran sesat Barahimah. Yang Barahimah ni, Brahmin ni, dan memang jelaslah bukan Islam. Yang Mu'tazilah ni, dia mengaku Islam, tapi pemahamannya tak sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati. Dan bermula soleh terang dalam saat perkataan
Sa'ad bahawa Barahimah itu berkata mereka itu ataupun lagi bahawa bangkit Rasul itu harus jual. Ha, itu sama harus, tetapi tiada berhajat kepada dia, tapi tak perlu. Maka tiada sabit bisah jadi. Dan ibarat keterangan Sa'ad dalam syarah Maqasid, dalam kitab syarah Maqasid, bermula segala mereka yang ingkar bagi nubuwah, tak percayakan kenabian. Setengah daripada mereka itu orang yang berkata ia dengan mustahil bisah bangkit Rasul dan tiada terbilang dengan dia. Dan setengah daripada mereka itu orang yang berkata dengan ketidakan berhajat kepada dia dan Rasul seperti kaum Barahimah. Untuk ingkar kenabian. Dan setengah daripada yang harus pada hak Allah Ta'ala itu sifat harus Allah yang lain, iaitu melihat akan dia oleh Allah Ta'ala di dalam negeri akhirat. Kita boleh melihat Allah di dalam negeri akhirat, itu harus. Kita fahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah wajib percaya dan yakin makhluk boleh melihat Allah Ta'ala di alam akhirat. Dan yang itu jatuh berlaku siapa? Bagi orang mukmin, orang mukmin sahaja. Tiada jatuh, tiada berlaku bagi kufar, bagi orang-orang kafir. Yang boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat ni orang Islam sahaja, orang mukmin dengan intifak, sepakat. Dan tiada jatuh, tiada berlaku bagi segala munafik, orang yang berpura-pura Islam atas kaum yang sahih, atas pendapat yang sahih, yang benar. Jadi boleh melihat di Allah Ta'ala di akhirat nanti, makhluk boleh melihat Allah di akhirat, iaitu bagi orang yang mukmin, manusia yang mukmin, jin yang mukmin. Orang bukan Islam tak dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat, dan juga orang munafik pun tidak dapat melihat Allah di akhirat. Kenapa tak boleh? Sebab itu adalah nikmat yang paling besar. Bukan bidadari Ustaz, dia bidadari nikmat juga. Kalau di situ buat bidadari, memang nikmat yang cuma nikmat. Ada satu kitab namanya Furu'ul Masail, ada satu bab tentang nikmat-nikmat syurga. Nanti saya beli dah. Masa saya ngajar dekat surau untuk terperau, untuk pelindah untuk terperau, jemaah saya pun dah beli dah kitab ni siap-siap. Jadi saya tinggal baca dan penuh oleh masa kitab lalu. Ada satu bab tentang nikmat-nikmat syurga. Salah satunya bidadari. Oh, ceritalah ciri-ciri bidadari itu macam mana, dari atas sampai ke bawah. Kan? Tapi saya cakap, ini kalau boleh kuliah pagi ni, maksud kuliah pagi Sabtu, lepas subuh, kuliah subuh Sabtu. Kalau boleh pagi ni yang duduk, yang dah kahwin lah, boleh. yang belum kahwin, tutup telinga je lah. Tutup telinga je balik ni, kan soalan tak sedap pula kan, anak. Jadi pagi, biasa kalau kuliah subuh ni, mata tertutup semua jemaah, tak semualah, kebanyakan. Kuliah subuh tunduk je jemaah. Pagi tu celik semua mata pulai. Pasal apa? Nak mendengarkan khabar-khabar syurga, terutamanya ciri-ciri bidadari. Bukan kita dongeng macam tu, benar, kisah-kisah benar. Jemaah perempuan tak ada, jemaah perempuan tak ada, mesti jemaah lelaki je. Tengoklah sekian-sekian, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dah cerita tu kan. Baik, bawalah Ustaz kitab, insyaAllah. Bukan saya bercerita bawa sekian-sekian kan. Supaya apa? Supaya kuat cita-cita kita untuk berusaha masuk syurga. Bukan bidadari sahaja, banyaklah nikmat-nikmat yang lain. Tapi dalam kitab Tauhid, nikmat paling besar dan bidadari itu dah nikmat dah. Nikmat paling besar melihat Allah Ta'ala, pencipta kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
melihat Allah Ta'ala. Ya. Baik. Kalau kat dunia apa nikmat paling besar? Ha, saya tahu Ustaz kahwin 4. Kahwin 4 nikmat paling besar ke? Ada orang kata itu paling siksa. Ada yang berkata itu paling siksa. Si Pirami nak kahwin 3 aja dah nak kenapa ni terkejar ya tak? Lagi sana sini kan, keluar masuk pintu, masuk pintu sini, keluar pintu sana. Kena kejar. Oh, ini rupanya kerja. Tengok gambar suaminya ni macam sama lah dengan suami saya. Habis pecah kelas dia kan. Masa nak, yang kedua tu yang ketiga tu kan, nak kutip apa nama, hutang. Tak apa, tak apa, halal semua hutang dia. Eh, baik lepas bapak kan? Haa, baik, baik ada mana tu. Bapak mertua pun sama-sama juga, menyokong. Baik, cerita tu ya. Pelakor-pelakor tu kan. Apa nama, ada pengajaran juga tu, pengajaran. Baik, sambung kan. Cerita tu tiga je ya, tak sampai empat pun. Itu pun asyik sejuk. Baik, nikmat paling besar di dunia kekawin empat. Iaitu iman dan Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa? Ya, yang kawin empat pun nikmat, yang kawin satu pun nikmat, yang tak kawin pun nikmat. Maknanya nikmat iman dan Islam itu bila ada keimanan, ada keislaman, maka bahagia hidup itu. Yang kaya ada iman bahagia, yang kaya, yang miskin ada iman pun bahagia. Di dunia nikmat paling besar nikmat iman dan Islam. Iman yang betul lah, iman yang salah pun siksa juga. Baik, sambung. Dan adapun di dalam dunia, maka tiada jatuh, tiada berlaku ia melihat Allah Ta'ala di dunia, tak berlaku bahkan jatuh ia, berlaku ia bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Nabi-Nabi lain pun tak melihat Allah Ta'ala di dunia. Nabi Musa mendengar kata-kata Allah di dunia, iaitu bila pada malam Isra', malam Isra' Mi'raj. Isra' itu bergerak dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Mi'raj lah, naik ke atas. Atas kaul yang rajih, pendapat yang kuat. Dan kata Qil, kata setengah ulama, melihat dia akan dia dengan mata hatinya. Kata setengah ulama, Rasulullah itu melihat Allah Ta'ala dengan mata hati. Maka hanyalah sama perkataan. Itu pendapat yang lemah. Yang kuat, memang Rasulullah SAW melihat Allah Ta'ala secara langsung. Tapi melihat itu bukan dengan mata semata-mata, bukan dengan mata sahaja, tapi dengan seluruh tubuh. Ada tak seluruh tubuh? Tak apa, saya sebutkan dulu. Kalau ada, kalau tak ada, nanti tak baik. Baik. Begitu juga melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti, iaitu melihat itu bukan dengan mata sahaja kita. Itu sebab Mu'tazilah, paman sesat Mu'tazilah kata, tak boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat. Kenapa dia kata? Maknanya nanti Allah Ta'ala tak depan. Kan mata kita kan boleh nampak yang depan aja, belakang tak nampak. Sebab tu kereta ada side mirror. Tengok side mirror, tak tengok side mirror tak nampak apa. Ada side mirror tak tengok pun nampak. Jadi dalil Mu'tazilah tak dapat melihat Allah, tak boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat, terbatal. Kenapa? Sebab melihat Allah bukan dengan mata sahaja, tapi dengan seluruh tubuh. Macam mana dia tak tahu? Dalam kitab-kitab tauhid disebut bila kaif yakin, dengan tiada cara. Senang keterangan dalam kitab tauhid disebutkan dengan seluruh tubuh, hatta dengan bulu-bulu roma pun melihat Allah Ta'ala. Macam mana dia tak tahu? Jangan difikirkan.
Ajar di tubuh, ajar di fikirkan. Cuma tu lihat Allah Taala ke seluruh tubuh, jangan dipikirkan. Wajib percaya dan yakin saja. Aku berlumah ke bawah-bawah. Cuma ni bahaya. Benda tu tak boleh dipikir. Tak terjangkau akal itu. Baik. Dan barang siapa mendakwa ia melihat akan Allah Ta'ala di dalam dunia, padahal dia dalam jaga, bukan tidur, bukan mimpi, daripada yang lain, daripada Nabi kita, selain Nabi kita, kalau ada yang mendakwa dia melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga, maka iaitu sesat lagi menyesatkan manusia. Bohong, tipu. Dalam kitab Allah kata, tak boleh. Betapa jatuh, macam mana boleh berlaku, dan padahal sesungguhnya di tengah, di tegaknya daripada ini akan Nabi Musa dari Allah. Nabi Musa pun tak dihalang daripada pihak Allah Ta'ala. Nabi itu, tetapi ini hanya sesungguhnya dia di dalam jaga. Apakah lagi dalam jaga? Nabi Musa pun hanya dapat melihat kata-kata Allah yang tiada mula, tiada akhir, tak berhuruf, tak bersuara. Adapun di dalam tidur, kalau dalam tidur, iaitu di dalam mimpi, maka sesungguhnya jatuhnya boleh berlaku. Jatuh itu maksudnya waqa'a dalam bahasa Arab. Bahasa Melayunya jatuh, maknanya berlaku. Bukan jatuh masa tidur tu jatuh katil. Dari itu boleh-boleh mimpi kami tidur, boleh-boleh kita jauh, boleh jatuh. Jatuh kan sebenarnya berlaku. Baik, jadi boleh kalau mimpi jumpa dengan Allah Ta'ala itu boleh berlaku. Tapi ada syarat lah. Dan sesungguhnya telah mendakwa oleh setengah ahli sufi akan bahawasanya melihat dia akan Tuhannya dalam tidurnya. Maka dikata orang baginya, ditanya, betapa kau lihat akan dia? Macam mana keadaan Allah Ta'ala tu? Maka berkata, ia terbalik mataku di dalam hatiku. Maka aku lihat akan orang yang jaga seumpamanya suatu. Tak serupa apa-apa. Nak digambarkan tak boleh. Lihat akan orang, dia semua orang lah, bukan orang. Allah Ta'ala tu bukan orang, mana nak cerita. Aku lihat akan orang tu patut sesuatu lah. Yang tiada seumpamanya suatu. Tak ada contoh langsung nak cakap bulan tidak, segitiga tidak, lonjong tidak, segi empat tidak, heksagon tidak, semua pentagon tersebut lah. Heksagon, lagi apa? Pentagon, heksagon. Tujuh apa? Tujuh lah. Oktagon. Semua bukan. Dan telah menjalan oleh suatu ta'ifah. Baik, jadi kalau orang mimpi bertemu dengan Allah Ta'ala dalam mimpi dengan syarat yang dilihatnya itu tak serupa dengan sesuatu makhluk sekalipun, maka betullah mimpi. Tapi kalau dia kata dia mimpi bertemu dengan Allah Ta'ala, macam mana? Aku putih. Putih pula. Ada tulis alif lam lam ha. Dah berbunuh pula. Ada suara garam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Garam pula suara. Ada suara pula. Itu bukan Allah Ta'ala. Mungkin malaikat. Mungkin. Allah Ta'ala bukannya alif lam lam ha. Itu nama Allah. Nama Allah alif lam lam ha. Allah Ta'ala bukan huruf alif lam lam ha, bukan. Diri Allah Ta'ala tu bukan huruf. Dan bukan putih. Itu dah sama dengan makhluk, ada warna putih pula. Lagi ada suara pula garau. Bukan. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Baik. Dan telah menjalankan oleh suatu ta'ifah, suatu kumpulan kepada menegakkan di dalam tidur pula, kerana mengambil dalil oleh mereka itu dengan bahawasanya barang yang dilihat padanya khayali dan misal. Contoh, ada setengah kumpulan pula kata tak boleh lihat orang dalam mimpi pun tak boleh, katanya itu khayalan. Yang ini dapat dibanding.
Bermula tentunya mustahil atas Allah Ta'ala. Khayal dan mital itu mustahil. Itu setengah pendapat lah, pendapat yang lemah lah. Kata Syaikh Ibrahim Al-Laqani di dalam nazamnya, dalam sihirnya, فَخَالِقٌ لِأَبْدِهِ وَمَا عَمِلْ وَفَّقٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصِلْ. Ertinya, maka menjadikan dia, yaitu Allah, bagi hamba-Nya dan barang yang perbuatan hamba, dan memberi taufik dia bagi orang yang berkehendak dia akan bahu menyampaikan dia agar keredaan. Ya, ini Allah juga tunggal Esa Maha Satu dengan mengadakan hamba-Nya. Hanya Allah Ta'ala yang menjadikan hamba-Nya. Tak ada sekutu, tak ada kawan, tak ada yang tolong. Dan menjadikan segala perbuatan yang keluar daripada hamba-Nya, dan Allah Ta'ala yang gerakkan hamba-Nya itu. Segala perbuatan, menonton ada buku ni, gariskan, highlightkan segala perbuatan, dan menjadikan segala perbuatan. Allah yang menjadikan segala perbuatan, segala itu termasuk yang baik dan yang buruk. Sama ada perbuatan yang ikhtiariah, yang sengaja, dan perbuatan yang ikhtirariah, yang tak sengaja. Atas mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah, segala perbuatan yang sengaja atau tak sengaja, Allah yang jadikan. Mana kata Allah yang gerakkan. Perbuatan ikhtiariah yang sengaja, contohnya berjalan, melompat, berlari dan sebagainya. Nak buat baik atau nak buat jahat. Ikhtirariah yang tak sengaja, seperti kelipan mata, degupan jantung, latah. Itu juga Allah Ta'ala yang jadikan. Baik. Bersalahan, tak sama, berbeza pendapat bagi Mu'tazilah, ajaran sesat Mu'tazilah. Berkata ia, perbuatan yang ikhtiariah itu, perbuatan yang sengaja itu, bukan Allah yang menjadikan, tetapi perbuatan hamba bagi dirinya. Perbuatan yang sengaja bergerak ke masjid atau bergerak ke tempat nak healing sampai pagi, tempat cucuk lagi, itu kata Mu'tazilah, itu makhluk tu sendiri yang buat, bukan Allah yang gerakkan. Nampak tak? Maksudnya, selain Allah, boleh bergerak sendiri. Allah tak perlu nak gerakkan. Dan setengah pahaman Mu'tazilah juga, Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk, maka dengan kuasa yang Allah pinjamkan itulah makhluk bergerak, sama ada berbuat kebaikan atau berbuat kejahatan. Itu pahaman sesat Mu'tazilah. Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Tak kiralah banyak mana kuasa yang Allah pinjamkan, itu pahaman sesat Mu'tazilah. Pahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, segala perbuatan Allah yang gerakkan. Perbuatan makhluk itu Allah yang gerakkan. Satu orang buat baik, Allah yang gerakkan untuk baik. Satu orang buat jahat, Allah yang gerakkan dia buat jahat. Habis macam mana dosa pahala? Dosa pahala, kalau dah Allah Ta'ala beri pahala kepada hamba-Nya, itu atas rahmat Allah, anugerah Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau Allah berikan dosa, itu keadilan Allah, iaitu hak milik Allah Ta'ala. Keadilan Allah, iaitu hak milik Allah Ta'ala. Baik, itu penjelasan ataupun perbezaan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan ajaran sesat Mu'tazilah. Bahaya tuan-tuan atau Mu'tazilah ni, sebab dia mengaku Islam tetapi berbeza dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Akidah ni kalau bukan Ahlu Sunnah wal Jamaah tak diterima. Siapa kita ustaz nak terima tak terima amalan orang, ini bukan saya yang cakap. Para ulama yang cakap, ulama tu makhluk ustaz, yang terima tak terima amal kita Allah Ta'ala. Ya, ilmu tauhid tu, ilmu tauhid Ahlu Sunnah wal Jamaah,
daripada mana? Daripada Quran dan Hadis juga, daripada Rasulullah, daripada Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala sampaikan melalui Rasulnya, melalui Quran dan Hadis, fahaman yang betul, yang diterima hanya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. Macam mana Ustaz begitu yakin? Sebab ini dalam kitab-kitab Tauhid. Ini kitab Melayu, kitab Arab pun sama isinya. Sebab ada rezeki, insyaAllah kita habis kitab Melayu, kita sambung kitab Arab pula. Tapi yang terjemah lah, saya tak pandai Arab. Kitab yang terjemah punya lah, kitab Arab yang terjemah. Kita bandingkan, sama tak isinya? Kalau guru saya ngajar dulu lagi, satu bab tu, contoh bab, apa nama ni, bab wujud contohnya, sifat wujud. Dia kitab Aqidah Tunajjin dan kitab apa nama ni, Marahul Lain, kitab tafsir lah, Marahul Labin. Kemudian kitab Fathul Majid bagi Syekh Nawawi. Kemudian kitab Tuhfatul Murid. Lagi kitab Tahqiqul Maqam. 2-3 kitab, kalau 3-4-5 kitab satu bab. Nak banding, banding. Apa Ustaz tak buat macam tu? Pasal dia pandai bahasa Arab. Dan dia ada kitab-kitab tersebut. Saya setakat ni cuma mampu beli ni. Dia ada rezeki beli lagi kitab-kitab. Kalau rumah dia tu dah macam library lah. Dindingnya tu semua kitab. Macam ni ni. 1, 2, 3 baris tu atas ke bawah itu dindingnya semua tu macam tu. Kitab semua. Dia kitab Arab, dia kitab Melayu. Itulah kita harap lagi lah kan. Dia ilmu tauhid, ilmu fikir, tasawuf, tafsir. Itu beratus tu. Kalau dijual kitab tu berat beribu. Dia beli beratus. Kan? Tapi satu-satu kitab tu taklah sampai yang lebih mahal daripada handphone. Kan? Kalau apa nama ni, orang nak pergi kaya, mahal kitab. Apa ni kitab lah mahal? Handphone lagi mahal lah. Handphone saya cikai-cikai ni, Redmi, KFC ni. Dah beli-beli pun, bau-bau tak ada, apa, tak ada, apa arah tu? Apa? Utara Selatan tu? Kompas! Sapo je lah. Dah download. Mana kiblat dah start gerak. Tak support. Sapo je lah. 500 lebih punya handphone. Tak maaf. 500 lebih punya pun tak ada kompas. Nak 600 ke atas. Eh tak. Handphone mana murah sekarang. Ini 500 pun 2 tahun je ni. Kan tukar lagi ni. Sebelum ni apa lain. Dah 2 tahun tukar. Memang kena tukar. Dia dah memang dah 2 tahun tak tukar tu, adalah masalah ni bukan. Itu kitab. Nak beli kitab tu bukan sikit-sikit duit. Baik. Kemudian kebanyakan kitab tu bukan Arab. Jadi apa nama ni, kemampuan saya tu segi ilmu tak tercapai. Saya kena beli yang terjemah. Terjemah lagi mahal. Upah dengan terjemah tu kan lagi mahal. Dan kitab-kitab terjemah kebanyakan bahasa Indonesia. Bahasa Malaysia tak banyak. Siapa yang pandai Arab tu, buatlah penterjemahan kitab-kitab Arab tu. Besar pahala. Baik. Jadi sambung dari sini. Fahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, segala perbuatan Allah Ta'ala yang menjadikan. Bukan mampu. Fahaman sesat Mu'tazilah itu apa nama ni, perbuatan yang sengaja makhluk sendiri yang buat, yang jadikan. Itu sebab siapa buat baik dapat dosa, pahala. Siapa dapat apa buat jahat dapat dosa. Itu apa nama ni, Mu'tazilah punya fahaman. Maknanya satu orang yang buat baik, Allah mesti bagi pahala, tak boleh tidak. Satu orang buat jahat, mesti Allah Ta'ala mesti berikan dosa, tak boleh tidak. Hati-hati juga . Allah Ta'ala beri pahala atas sebab rahmat Allah, bukan mesti.
sebab Allah yang gerakkan dia buat baik. Dan satu orang Allah telah beri dosa itu atas keadilan Allah, yang hak milik Allah, sebab Allah yang gerakkan dia buat jahat. Baik. Adapun perbuatan yang intirariyah, itu muafakat antara ahli sunnah wal jamaah dan mu'tazilah. Perbuatan yang tak sengaja, maknanya mu'tazilah pun cakap yang tak sengaja tu yang memang Allah lah yang jadikan perbuatan Allah sendiri. Maka telah lalu sebutnya bahawa yang mu'tamadnya, yang diperpeganginya, yang kuat, tiada jadi kafir mu'tazilah. Ajaran mu'tazilah ni sesat tapi tak jadi kafir, pendapat yang kuat, yang beriktikadnya seperti demikian itu. Yang kata tak kafir ni siapa? Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi fasik, walaupun tidak kafir, tapi fasik berdosa besar, lagi haram. Dia buat benda haram, bukan amalan, hati, kepercayaan dia tu haram. Kenapa? Sebab tak pernah dibawa, disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka apabila kita ketahui akan sekalian itu perbuatan Allah Ta'ala juga, jadi patah balik semula. Bila kita dah tahu semua perbuatan yang baik ke, yang buruk ke, yang sengaja, yang tak sengaja, itu adalah Allah yang gerakkan, maka tiada memberi bekas segala sebab yang berakan itu. Jadi maknanya sebab-sebab itu tak memberi bekas pun. Seperti api tiada dapat menghanguskan. Ini hakikat, cerita hakikat, kejadian sebenar. Api tak boleh menghanguskan. Pada hakikat, zahir nampak seolah-olah api itu boleh menghanguskan. Zahir kita pegang, hakikat tauhid pun kita pegang. Dan sikim, ini pisau, tiada dapat memutuskan atau mengutuk. Dan makanan tiada dapat mengenyangkan. Dan air tiada dapat memuaskan dahaga, menghilangkan dahaga. Hakikat, zahir ia seolah-olah api menghanguskan atau membakar atau memanaskan, pisau memotong atau memutuskan. Zahir, makanan zahir nampak mengenyangkan, air nampak zahir menghilangkan dahaga. Hakikat sebenar Allah yang menghanguskan, Allah yang memutuskan, Allah yang mengenyangkan, dan Allah yang menghilangkan dahaga. Maka telah lalu hukum orang yang beriktikad memberi bekas segala sebab yang beradat dengan zatnya, dengan dirinya, atau memberi bekas dengan kuasa yang dihantarkan pada miliknya. Jadi, kalau sesiapa yang berfahaman makhluk itu sendiri yang ada kuasa, itu fahaman yang sesat. Dan begitu juga fahaman Allah meminjamkan kuasanya pada makhluk itu pun sesat. Ini fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah pada zahir. Pandangan dekat tu, kitab ni ada sebut zahir tak Ustaz? Tak ada. Dalam kitab-kitab lain dia sebut. Jadi itu sebab kena baca banyak kitab. Jadi dalam kitab-kitab tauhid yang lain kita Arab, contohnya disebutkan zahir pandangan mata kasar seolah-olah makhluk ada kuasa, ada pilihan. Hakikat yang sebenar, pilihan tu Allah yang tentukan dan perbuatan tu Allah yang gerakkan. Baik, cukuplah kata dengan tuan, kita berkata mudah-mudahan nanti kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan kita amalkan dan sampaikan insyaAllah. Aku lupa lihada astagfirullah al-adim wa'alaikum risalil muslimin wal muslimat wa'alaikumin wal mu'minat astagfirullah wa'alaikum 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 wa'alaikum.